Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto berjanji akan membangun sektor pariwisata di sejumlah pulau di Kota Makassar. Perbaikan fasilitas pulau akan jadi prioritas agar wisatawan mau berkunjung. Janji Wali Kota Makassar yang akan membangun sektor wisata pulau disampaikan saat Muhammad Ramdan Pomanto melakukan kunjungan di Pulau Lanjukan. Dhani pun akan membangun sektor wisata pulau dengan menambah fasilitas penunjang seperti transportasi hingga penginapan bagi para wisatawan. Selain itu, pemberdayaan dan kesejahteraan warga setempat juga akan diperhatikan. Kapal supaya transportasi antar pulau juga baik, ya. Nanti Kecamatan Sangkarang programkan kapal untuk kapal penumpang, ya. Kan kita punya ambulans laut, saya akan aktifkan kembali. Para wisata pun saya minta beli kapal juga untuk para wisata. BNPB juga saya minta beli sea rider untuk mengawal keselamatan orang-orang di pulau dan para wisata di pulau. Untuk semua hal ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih sambutan dari tokoh-tokoh masyarakat. Kebetulan ada kawan lama saya juga ketemu, ya, sejak tahun 96. Ya, beliau paling tahu ini, ya, karena saya yang buka Tanjung Bunga waktu itu. Banyak orang tidak tahu bahwa yang buka Tanjung Bunga itu saya, saksinya beliau.